Jadi kita ulang supaya tak kita tak lupa lah. Jadi perbincangan alkohol ini dia dia kembali kepada asal hukum. Sebab asal yang dikatakan alkohol najis tak najis tu bersebab depa samakan alkohol dengan khamar. Hukum dia sama dengan hukum khamar. Baik. Jadi apa hukum khamar, kita ulang balik sahaja ni pengajian yang semalam. Jadi khamar, khamar ada dua pendapat. Khamar ni arak lah nah. Arak yang memabukkan dipanggil khamar. Jadi ada dua pendapat. Pendapat jumhur fuqaha mengatakan najis. Jumhur fuqaha mengatakan najis dengan berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlam rijsun. Jadi empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, semua kata khamar ni najis. Haram minum satu pihak, najis satu pihak. Jadi kita nak kena faham dua benda ni, najis dan haram, dua benda yang berbeza nah. Baik. Jadi khamar ni hukum dia najis tak? Najis. Haram tak? Haram, sebab dia mabuk. Habis di situ. Kemudian ada pendapat yang mengatakan dia tidak najis. Haram? Haram. Tetapi dia tidak najis. Mazhab apa? Mazhab Abu Lais, mazhab Rabi'ah, mazhab apa, apa pendapat Imam As-San'ani, pendapat apa Al-Muzanni. Muzanni ni salah seorang daripada anak murid Imam Syafi'i juga. Jadi dia daripada Syafi'i juga. Jadi ada pendapat yang kata khamar, yakni arak, tidak najis. Nak faham eh? Jadi arak tak kira lah arak kat mana-mana pun. Kat peti air kat mana kita jumpa tu, memampukkan tu. Jadi mazhab empat kata najis. Ada pendapat yang kata tidak najis. Itu bukan mazhab empat. Selesai lah. Pendapat yang kedua. Kita mazhab, kita Syafi'i kata najis lah. Dan kemudian ada lagi perbincangan. Adakah ada beza antara khamar dan nabiz? Khamar dan nabiz. Jadi mazhab kita mengatakan semua yang memabukkan kita kata khamar. Kullu muskirin khamrun eh? Setiap benda yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamar itu adalah haram. Tak kira lah dia bir ke, dia soju ke, dia sudoku ke, dia semua yang memabukkan, whisky ke, whiskers ke, maknanya benda memabukkan lah. Minuman yang memabukkan adalah hukum khamar yang disebut di dalam Al-Quran, innamal khamru. Dan juga yang di dalam hadis Sayyidatina Aisyah, ni Aisyah kata, sukakah kalau hang bubuh rambut anak hang dengan daging dengan darah anjing, darah babi, darah khinzir? Disamakan khamar dengan khinzir. Jadi tiga mazhab, Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali kata semua yang memabukkan itu hukum dia khamar, yakni apa? Haram, najis. Tiga mazhab dia. Ha? Tiga mazhab. Air lah. Ha? Air. Ah, minuman. Minuman. Ah, cecair lah maknanya. Cecair tak kira. Ayat ke apa? Yang boleh memabukkan hukum dia khamar. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Dia membezakan antara khamar dan juga nabiz. Apa dia? Dia kata khamar ini khas pada perahan anggur. Macam hak Abang Zamri kata dalam grup tadi kan. Ada orang kata, dia khamar ni. Hak haram tu hak khamar. Tu dia dengar sikit-sikit hujung-hujung macam tu. Memang betul, tapi itu mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah kata perahan anggur sahaja yang namanya khamar. Selain daripada anggur, soju, bir, whisky, apa sahaja yang bukan, tak tahulah tu daripada anggur ke tak. Tapi ala kulihat, kalau dia bukan dari anggur, tapai, ayak pagi, ayak lain-lain lah yang memabukkan. Tuak kah yang memabukkan. Tapi bukan dari anggur, maka dia dihukumkan nabiz. Jadi adakah nabiz najis? Tak. Mazhab empat kata khamar saja najis. Mazhab Imam Abu Hanifah dia kata ayat bir ni bukan daripada arak. Bukan daripada khamar. Jadi dia bukan najis. Dia bukan najis. Yang najis khamar dari anggur. Tapi boleh minum tak? Tak boleh minum tak? Dia haram sebab memabukkan.
memabukkan. Hukum najis lain, hukum haram lain. Haram sebab najis. Haram dengan sebab memabuk lain. Haram tetap haram sebab dua-dua memabukkan. Cuma pada hukum najis, dia lebih jauh. Abu Anis Al-Nukoh ni, dia pelahan anggur tu ada kategori khomar. Khomar. Maksudnya dua-dua, maksudnya najis dari segi zat kimia tu. Dia najis? Haram. Dan dia haram dari segi kimia. Adapun kalau kalau mazhab Imam Abu Hanifah, mereka minum bia daripada apa? Tak tahu lah, bukan dari Angola kan? Contohlah. Bali. Bali, ha. Kalau kalau dia kata dia bukan dari Bali, adakah haram, adakah najis kalau kena baju? Mazhab Imam Abu Hanifah, tak. Tak najis. Adakah haram minum? Tak haram kalau tidak mabuk. Kalau dia minum tidak mabuk, tak haram. Kalau minum sampai ambil sampai had mabuk, maka haram. Dan adakah kalau minum dia dikenakan sebatan hudud? Tidak dikena sebatan hudud. Sebab hudud ni kena pada khomar. Tapi dia hanya kena takzir. Dia kena juga tapi kena takzir dia panggil. Ha, ini mazhab siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi di sana kita ada pendapat yang kata khomar najis. Ada pendapat yang kata khomar tidak najis. Kemudian khomar pula ada yang kata semua jenis memabukkan khomar. Dan ada pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata yang anggur khamar selain daripada anggur najis. Ha, jadi najis tidak najis. Yang najis adalah khamar. Baik. Kemudian kita masuk pula hari ini. Soalan yang ketiga. Sebab dia hari itu tanya apa soalan? Dia tanya empat persoalan. Ha, yang dia timbulkan kan? Empat ke apa? Satu, dua, tiga, empat. Empat. Ha, empat soalan. Ha, ini yang ketiga. Soalan yang ketiga, adakah halil alkohol, hal alkohol najisun am la? Adakah alkohol tu najis ke tidak? Ha, tadi kita cerita apa? Khamar. Najis. Alkohol? Alkohol bukan khamar najis. Ha, tapi dia apa? Ha, okay. Dia kata alkohol, dia kata satu bahan maddah yang khafifah, yang ringan, yang mawujudah, yang ada di fi mu'zamil mawad, di kebanyakan bahan-bahan bi tabi'atiha, dengan cara kita kata tabiat dia semula jadinya lah. Maksudnya kebanyakan bahan-bahan ada alkohol ni bi nisabin mutafawitatin, dengan kita kata nisbah-nisbah yang lebih kurang. Maknanya alkohol ni di sebahagian minuman mungkin ada nisbah ada 5%, mungkin ada 3%, mungkin ada 2%. Jadi lebih kurang di setiap bahan-bahan tu. Wa tadkhul fi tarkib fi tarkibi mu'zamil mawad al-kimiyaiyah wa sina'atil utur. Dia kata dan alkohol ni masuk, tadkhul ni masuk pada setiap tarkib, kita kata campuran ataupun sebatian pada kebanyakan bahan kimia dan juga pada sina'atil utur, pada pembuatan minyak wangi. Jadi kebanyakan minyak wangi ada masuk dan kebanyakan bahan kimia-kimia ni ada masuk alkohol. Wa yatim mustikhdamuha fil baqliyat wa ghairiha. Jadi penggunaan dia tu fil baqliyat, sama ada pada minoriti ataupun juga fil ghairiha. Maknanya kita kata mungkin ada penggunaan dia sikit, ada yang mungkin penggunaan dia meluas. Bukan semua bahan alkohol yang kita banyak guna, dan bukan juga tidak, kita kata tidak kurang juga ada sebahagian benda alkohol yang memang banyak orang guna. Kemudian dia kata wa alkohol al mustakhdam fi sina'atil utur, dia kata alkohol yang digunakan dalam pembuatan minyak wangi ni huwa apa? Al ethanol. Ethanol tu lah, ethanol. Sebut je nak ethanol. Ethanol. Awil au alkohol al ethili. Ethili apa? Ethil eh? Ethil. Al mustakhlas anturukin kimiaiyah, yang diekstrakkan, yang dikeluarkan daripada cara ataupun jalan kimia, bahan kimia. Ethanol dengan ethil ni bukan daripada perahan penapaian anggur ataupun pelam ataupun manggih, tapi dia daripada bahan kimia. Walaizal mustakhraj minal khumur, dia bukan kita ambil ekstrak daripada arak. Awil ajinah, ataupun ajinah ni apa? Duh. Apa? Adunan. Adunan. Allati yustakhlas minha, yang yang dikeluarkan dia, yang mana sifat dia la taqzif bizubdi. Walaizalaha syiddatun mutrabah, yang dia ni tak mengeluarkan apa ethanol dengan ethyl ni,
dia tak mengeluarkan apa zubdun tu. Zubdun ni apa? Zubdun ni kalau kita ngaji bahasa Arab makna dia boleh terjemah pati, boleh terjemah apa mentega. Susu macam mana bab mentega? Ha, dia di susu kan? Yeah, yeah. Dia bila ada proses yang lama dia akan naik, dia akan naik kepala. Zub, ha, zubdah. Jadi pada arak ni dia ada zubdah dia juga kan. Dia naik buih-buih kan. Yeah, yeah. Dia ada dia punya tu. Jadi etanol dan ethyl ni dia bukan hak macam ni. Dia tak mengeluarkan zubdah ni. Dia tak naik kepala-kepala yeah, yang yeah, macam ni. Dan walaysa laha shiddatun mutrabah. Dia bukannya menyebabkan kita jadi macam apa shiddatun mutrabah ni? Efek daripada mabuk yang keterlaluan tu. Dia hilang hilang kawalan. Dia jadi cergas, ekstrim lain macam. Ha kan? Ha, itu dipanggil syiddatun mutrabah tu. Ha, jadi etanol dengan ethyl ni dia tak, dia bukannya hak macam ni. Sebab dia nak cerita tentang tentang alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Ha, itu kajian dia lah. Kemudian dia kata wal ethanol huwa al-qasimul mushtarak fil mashrubat al-kuhuliyah. Wa huwa al-maddah allati tasabbab al-iskar, dia kata. Ethanol, satu bahagian yang kita kongsi, kita masukkan di dalam minuman alkohol, iaitu satu bahan yang menyebabkan mabuk. Ha, jadi, minuman yang beralkohol tu dimasukkan ni bahan ethanol ni. Ha, ethanol ni lah yang masuk pada bahan mabuk ni. Ha, tu tengok tengok sendiri lah kajian ini, cari lah internet kan. Ini daripada kajian dia. Dia kata inilah yang menyebabkan mabuk ethanol ni. Fahuwa sa'il, satu cecair yang sari'ul ishti'al wa tabakhur, yang dia cepat nyala, cepat terbakar. Dia bahan yang cepat terbakar ethanol ni. Sebab tu spray-spray, kalau kita spray cucuh api dia nyala kan, sebab bahan ethanol ni lah. Ha, mudah terbakar. Wa tabakhur, dia 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 jadi wap. Wa tajdarul isyarah ila anna nisbah al-qalilah minal ethanol, dia kata 3 ila 5 bil mi'ah. Dia kata kebanyakan nilai, peratus, nisbah kuantiti ethanol tu yang ada di dalam bahan tu, kita kata 3-5% saja. Tetapi dia menyebabkan taj'alus sa'il muskiran, dia menyebabkan cecair tadi boleh memabukkan. Jadi dalam satu bahan tu dia hanya masuk 3% ataupun 5% saja, benda tu boleh jadi memabukkan. Kama annal ethanol, ini kalau di dalam cecair dia kata, seperti itulah juga kita kata ethanol ni al-musta'mal fil utur, yang digunakan di dalamnya wangi, la yastahil istihalah, dia tak mengubah takharujuhi min sifatihi wa khawasihi. Dia walaupun masuk dalam minyak wangi, dia tak berubah juga sifat dia. Sifat dia tetap macam tu. Dia boleh memabukkan dan dia boleh menyebabkan terbakar dan sebagainya. Sifat dia dan apa, dia tak berubah. Dia tak berubah jadi sifat lain dah walaupun masuk ke dalam minyak wangi. Dan dia kata wa athbatatid dirasatil hadithah, dan telah sabitlah pada kajian moden ni ataupun pembelajaran zaman sekarang ni, anna jihazal insan al-asabi, jihaz tu maknanya sistem saraf manusia, yabda bit ta'athur, mula terkesan, inda irtifa' nisbati alkohol fi dam ila, dia kata 2 sehingga 3 dan 2 atau 1 dan ke atas. Jadi sistem saraf manusia ni tak perlu banyak, hatta dia kata ada 2% ataupun 1% di dalam darah kita dah boleh memberikan kesan pada, kita kata otak kita lah, maksud dia kesan. Kemudian okey, kemudian dah habis di situ, dia dah cerita sebab sikit alkohol, dia masuk pula ke dalam bahasan fiqah. Dia kata mimma sabaq, daripada perkara yang dah lalu. Dia, dan kita dah bincang dah tentang khamar dulu, dia kata fa innal alkohol, alkohol itu al-ithili, yang namanya ethyl tadi, ethyl tadi, huwa sa'ilun muskir, dia sejenis cecair yang memabukkan. Bila dia memabukkan, maka nama dia apa? Fahuwa khamrun. Maka alkohol ethyl tu adalah khamar. Bila namanya khamar, maka dia najis.
Ada. Khamar ala madhhabil jumhur. Madhhab jumhur mengatakan dia adalah khamar. Li hadithin, kerana bersandarkan hadis, kullu muskirin khamrun, setiap benda yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu muskirin, dan setiap benda yang memabukkan haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Riwayat siapa? Riwayat Muslim, Ahmad, dan berkata Umar ibn al-Khattab, al-khamar, al-khamru ma khamar al-aql. Khamar itu adalah sesuatu yang khamar al-aql, menutup otak kita. Itu makna hadis. Jadi mengikut pendapat jumhur, alkohol adalah khamar. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, alkohol khamar tak? Bukan. Sebab dia bukan daripada bahan anggur, dia daripada bahan kimia. Okey, jadi kemudian dia kata, baik, dia tafsirkan hukum-hukum. Dia kata wa ala madzhabal jumhur, mengikut di atas barang ataupun hukum yang telah berlakulah oleh jumhur, min najasatil khamar, yang mana mengatakan khamar itu najis, fa innal kuhul, sesungguhnya alkohol itu najisun. Jadi kalau kita ikut pendapat jumhur yang mengatakan khamar itu najis, maka alkohol pun najis. Kalau kita ikut pendapat yang kata alkohol khamar najis, siapa yang mengatakan khamar najis? Jumhur. Mazhab empat kata khamar najis. Maka alkohol, kalau kita kata dia khamar, dia pun najis. Bila dia najis, fa idza udifa ila al-atri, atri apabila ditambah, udif ni makna ditambah di dalam minyak wangi, fa in wujida fihi khasiyatul iskar kana khamran najasan. Kalaulah terdapat pada minyak wangi tadi ciri-ciri memabukkan, maka minyak wangi itu pun dinamakan khamar, dan minyak wangi itu dinamakan, dan hukum dia najis. Dua. Minyak wangi yang dimasukkan alkohol dan minyak wangi tadi memabukkan, maka dipanggil khamar, sebab hadis menyebut setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan bila kita hukum dengan dia khamar, maka dia hukum dia najis. Wa illam tujad fihi, dan jikalau tidak ada sifat ataupun ciri-ciri memabukkan, bos sikit sangat alkohol itu, nisbah yang masuk dalam minyak wangi sikit, 1%, 2%, 3%, nisbah yang sikit, maka hukum dia apa pula? Najasahu, maka dia menajiskan minyak wangi. Dia benda najis, masuk tempat najis, najis. Najis? Sebab apa? Kama huwa ma'lum annal ma'i'a yatanajas biwujarrat wuku'in najasah fi. Macam mana kita dah reti mengaji, benda yang ma'i' cecair, kalau masuk najis, najis tak? Najis. Walaupun dua kolah. Sebab dia bukan air mutlak, dia cecair, ma'i'. Jadi masuk najis sikit, toh najis. Kalau minyak wangi satu tong usah, kita tuang, kita tuang alkohol sikit saja, tak memabukkan. Jadi hukum khamar memang tak hukum khamar, tapi hukum najis, sebab alkohol tadi menajiskan dia. Dia bukan mutan najis, ha, tak ada kata mutan. Mutan najis lah. Mutan najis lah. Air kira-kira mutan najis. Wadih? Wadih? Faham kan? Wa illam yataghayyar, walaupun tak berubah sebab sikit, wa in kana kathiran, walaupun banyak, sebab dia ma'i', dia bukan air mutlak, dia ma'i'. Untur minyak wangi itu adalah cecair. Cecair kena najis, terus jadi najis walaupun satu kolah, walaupun berkolah-kolah. Lebih okey, faham? Ha kan? Setakat sekarang faham kan? Ini atas pendapat jumhur. Okey. Wa ala qawli man qala bi taharatil khamri fa alkohol tahirun. Kalau kita mengikut pendapat yang mengatakan khamar itu suci, maka alkohol suci. Alkohol suci. Pendapat siapa? Pendapat Rabi'ah, pendapat Abu Layth, Muzani, pendapat As-San'ani. Mereka ni kata khamar suci. Walaupun haram, tapi khamar suci. Bila suci, alkohol pun suci. Bila dia suci, masuk dengan minyak wangi, minyak wangi pun suci. Walaupun kita tak minum lah. Ya, tak minum. Dia tak pakai kat baju. Dia suci. Suci. Ini luar daripada mazhab empat. Luar daripada mazhab empat. Jadi suci. Itu yang pendapat yang kata khamar suci.
wa ala man qala bi taharatin nabith falkuhul tahirun illam yattakhidh min asiril inab. Dan kalau kita menjalani atas pendapat yang mengatakan nabith itu suci, pendapat siapa? Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Ha, mereka membezakan antara nabith dan khamar. Maka alkohol suci tak? Suci kalau bukan dari anggur. Sebab mazhab Imam Abu Hanifah, khamar hanya dari anggur. Khamar ni lah yang najis dan yang haram minum. Ha, ini semalam lah. Ha, insyaAllah. Nanti syekh. Apa nanti kita ulang lagi. Ha, jadi dalam mazhab ni dia kata alkohol, kalau alkohol lah dari bahan kimia, jadi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tak ada sebab apa? Sebab bukan dia bahan anggur, sebab mazhab Imam Abu Hanifah. Ha? Boleh ha? Boleh ha? Boleh. Boleh. Jadi minyak wangi tu ada apa hukum sekarang? Minyak wangi kalau ikut jumhur najis. Dia maksud dia ikut hukum yang sama dengan ni lah. Sama? Khamar? Kalau ikut jumhur, minyak wangi yang spray yang ada alkohol tu najis. Sebab mereka kata alkohol najis. Kalau kita ikut pendapat yang pendapat yang kedua kata tak najis. Sebab apa? Sebab alkohol tak najis. Ikut pendapat yang kata khamar tak najis. Ataupun kita kata kot hak ni luar mazhab. Kita masuklah mazhab empat juga. Apa dia? Mazhab Imam Abu Hanifah. Dia kata tak najis juga. Sebab bahan kimia bukan ada anggur. Dia alkohol lah hak duk masuk ni, dia kata ethanol. Ethanol dengan etil ni bukan daripada perahan anggur. Maka dia bukannya najis. Maksudnya sekarang ni nak berubahkan kita ambil yang mana ni lah. So kita letak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang mana lepas lah. Kalau kita nak syadid, kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i, tak ada masalah untuk kita. Untuk kita. Ha. Kita nak pakai mazhab, kita mazhab Syafi'i, nak pakai pendapat kuat mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kita jangan pakai spray-spray ketiak, spray badan jangan pakai. Sebab dia ada 0000 tu. Ada alkohol. Etanol, tak etanol tu semua, ada benda tu. Jadi Tok Saduk pakai. Tapi kalau ada orang pakai, Tok Saduk larang. Sebab dia lagi ngaji pun ni. Sebab dia ada benda tu, ada khilaf macam orang awam ni. Dia tak reti sangat. Di dalam hatta di dalam mazhab empat, hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada daripada pendapat Muzani. Imam Muzani pun dia mengikut pendapat yang mengatakan khamar tidak najis. Imam Muzani ni banyak sikit pendapat-pendapat Imam Syafi'i dia menyalahi kan. Kembali pada makam jawah dan makam warak pula kan. Di situlah. Kalau orang tu warak tinggallah. Tinggallah. Dia ada kesan minyak punya wangi. Kesan maksud? Macam kita sebut lah. Ha? Kesan maksudnya? Bila kita sembuh dah ambil wangi dia, minyak dia ada. Tak ada. Ada je base ayam. Dia merok, dia hilang, dia serap. Semalam kita dah bacakan dia jenis benda yang cepat menyerap, dia serap, dia hilang. Macam minyak petrol lah. Macam minyak petrol. Petrol tu ni lah. Dia bukan semua minyak yang menegah ayam lah. Hatta minyak zaitun, kita buh minyak masak. Kalau kita ambil wuduk ayam berlari, sah tak sah? So itu kita dah mengaji itu kan. Minyak yang bukan beku tidak menghalang air. Minyak yang beku saja, gris. Yang tu menghalang air. Tapi kalau macam minyak masak, lepas goreng apa, kita lomok-lomok mandi minyak ke apa kan. Lepas menguruk orang kan. Menguruk orang bukan menguruk. Jadi kita berwuduk. Kita wuduk. Jadi ayak tu. Ayak tu dia berlari kan. Mati ke. Dia berlari, sah. Walaupun dia berlari. Ulama' kata, walaupun dia berlari. Seolah-olah dia tak kenal. Tapi ulama' kata macam tu. Walaupun dia berlari. Contoh minyak enjin dan minyak motor kan. Dia beku tak? Dia tak beku. Tak beku tak? Masuk dia kata tak menegah juga lah. Itu contoh yang macam minyak hitam. Dia jangan ada air. Minyak hitam tu kadang-kadang bukan minyak saja. Dia bercampur dengan ada benda-benda daki-daki. Minyak tu saja tak apa. Tapi kalau benda ada ketu-ketu yang melekat, tu menghalang. Daki enjin tu menghalang. Karbon karbon tu menghalang. Tapi kalau minyak enjin saja hak baru beli tu, hak bersih tu,
Ha, tu tak halang. Hak minyak yang menghalang ni apa? Yang beku tu. Maksud beku, tak tuang. Dia tak jatuh. Ha, yang tu. Tak tuang gitu eh. Macam kata, apa yang bercampur dengan alkohol semua haram dah. Tapi macam ubat batuk ada yang dia campur sikit. Min. Campur apa? Dia min. Dia bukan. Ada. Ya. Dia mengajar. Ha, ni. Ha. Macam black hole. Tapi itulah dia memang. Ha. Tu dia kata dia banyak. Untuk perubatan dia bincang di belakang tak apa. Ada perbincangan. Untuk kokain semua dia sebut. Dah semua dia sebut belakang ni. Dia ada sebut belakang ni. Dia ada sebut belakang ni. Ha, dia ada sebut. Ini sah. Ada setengah minyak wangi, kadang-kadang dia berminyak. Haa. Dia setengah lah. Jadi minyak minyak. Nisbah najis tak najis yang ni lah. Tapi kalau kita kata dia menghalang air tak? Dia tak menghalang air. Vaselin? Ha. Vaselin tu? Vaselin tu beku lah. Kan? Ha, dia menghalang lah. Ha, tu beku. Tapi bila macam kita bubuh malam, esok tak ada kan? Asar, tu tak apa. Itu kata masa ngaji dengan Syekh Bismit, dia kata tak apa. Dia kata macam Vaselin tu beku dia tak? Memang dia menghalang. Vaselin nak kulit tu. Krim. Dia macam krim tu. Dia ketul. Ha, kering mulut kah? Kering mulut. Dia original ni petroleum. Sebab kita kena pakai original. Jangan pakai tu. Petroleum. Jadi gitu. Yang mulut. Dia macam. Dia macam. Ambil wudhu tadi. Ha. Ha, tu dalam bab sana lah. Tapi faham lah kan? Habis. Okey, jadi hukum alkohol itu saja. Kemudian dia buat khulasah. Kemudian ada lagi benda di dalam mazhab kita yang dia nak sebut. Nah. Dia sebut wal khulasah, kesimpulan dia kata. Kesimpulan annal uturat, apa minyak-minyak tak apa tak apa. Minyak-minyak wangi. Minyak-minyak wangi. Ini ambil buat lapik. Ha. Ni ada. Adai. Tua dah noh. Di sana ada Syekh Muhammad bin Udan, dia tua dah mufti. Dia ngajak tak sanak. Walaupun orang-orang suruh sanak, dia mengajak, dia tak sanak. Walaupun dia mengajak belakang tiang. Belakang ni dini, tapi dia tak sanak, dia duduk tegak. Dia takzim ilmu lebih kan. Jadi dia tak mau sanak. Ada je go sanak, ramai je saya sanak. Tapi dia tua lah. 70 lebih lah. Dia tak sanak. Dia jalan tegak je. Dia makan tengah hari kurma. Kan nasi. Ini kurma. Dia tua lah, jalan tegak, dia tak bongkok, dia jalan tegak. Ini dia jalan tegak lah, nampak ada darah. Banyak biji ke dalam rumah? Haa, tak lah, kata-kata dia, Allah Allah, dia dah biasa macam tu, mujahadah dia. Dia warak sungguh. Orang panggil dia Syekh Muhammad Ba'udhan. Di sana di Ribat ada dua otai besar, ini lapis veteran tua ni, nama Syekh Muhammad Ba'udhan, Syekh Muhammad Al-Khatib. Dua-dua ni game mufti. Depa ni level mufti lah. Depa memang ahli majlis fatwa tarim. Ha, depa lah. Habib Salim kadang-kadang panggil depa, ha, tanya bincang ke apa. Ha. Hidup lagi, ada lagi. Kuat lagi, ajak lagi. Syekh-syekh, masyayah semua hak di Rubat tu ngaji dengan depa lah. Sekarang Syekh sekarang, bila dia buka kelas, Syekh ni pakat main duduk mengaji. Syekh dengan jenis lah, daripada legenda. Syekh Muhammad Ba'udhan, saya sempat tumpang-tumpang saja kelas dia. Kalau Syekh Muhammad Al-Khatib, saya duduk halaqah dia lah. Sebelum balik memang duduk mengaji dengan dia. Walaupun kita tak faham, duduk benar dengan dia. Amin. Macam masa. Tak faham pun. Ngaji dengan dia. Dia orang tua. Dia sebenarnya kita ambil berkat lah. Dia ngaji syekh-syekh tua ni, dia pun ami banyak. Pasal ami. Hak geng-geng Arab tanya, apa faham tak? Dia tanya, apa faham tak? Dengan terang sikit-sikit, dia kata, kami, kalau dia cerita, kami pun tak faham. Orang Arab lah.
Kalau dia cerita, kami pun tak faham. Ceritalah waktu dia cerita, bukan waktu mengaji. Kalau dia cerita kisah-kisah, dia kata kami pun kadang-kadang tak apa nak faham ke ada bahasa-bahasa dah. Amin. Amin. Kalau syekh muda-muda, okey, dia guna fusha semua. Seronoklah ngaji syekh muda-muda. Tapi ala kulli hal, dia kira dia ra'i lah. Masa pelajar Malaysia masuk, dia turunkan sikit dia punya ni. Ha, ke amiah dia tu. Ha, dia ra'i supaya kita semua boleh ambil faedah. InsyaAllah syekh. Tak rasa tak asing. Wakil, wakil. Bila bagi hak nasi ini boleh lah. Saya tak apa. Kerak-kerak tak apa. Nanti kita taruh kari okey ya. Okey. Habis eh? Jadi dia kata kesimpulan dia, minyak wangi ni allati alimna wujud allati alimna wujuda alkohol, dia kata minyak wangi yang kita ketahui bahawa dia ada alkohol fiha di dalamnya, wahya najasatun ala qawlil jumhur, adalah hukum dia najis mengikut jumhur. Apa dia pendapat jumhur yang mana? Yang depa kata annal khamra wan nabith najis. Jumhur yang mengatakan khamar dan nabith najis, yang tiga mazhab tadi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Fa in wujidal iskar fiha fahiya khamrun. Kalau dalam untur minyak wangi tadi memabukkan, maka dia dihukumkan khamar. Siapa minum kena had. Dan juga najis. Wa illam tuskir, tapi kalau tidak memabukkan, fahiya najasahu, maka dia menajiskan minyak wangi. Limulaqatun najasah laha, kerana bertemu dengan najis di dalam minyak wangi tadi. Wa illam tataghayyar, walaupun tak ubah. Habis. Kemudian habis. Okey, baik. Habis dah situ. Kemudian dia kembali ke dalam mazhab kita Syafi'i. Habis jelas eh kesimpulan hukum minyak wangi? Baik. Kemudian di dalam mazhab kita ada satu masalah yang disebut oleh Ibnul Imad di dalam Nazam Mafu' dia. Antara lagi nanti kita ngaji kita akan jumpa. Dia kata apa? Dia kata amma 'ala man yaqul bi taharatil khamri aw an-nabidh. Fal hukmu wadih. Dia kata kalau kita mengikut pendapat yang mengatakan khamar suci ataupun nabith itu suci, mata Imam Abu Hanifah, hukum wadih, hukum jelas, tak ada masalah tu. Maka minyak wangi pun suci. Kemudian dia kata na'am, ya. Ala qawlil jumhur, mengikut pendapat jumhur, hal yuqalu bil afwi anha. Adakah boleh kita katakan dengan af bil afwi, dimaafkan daripadanya, daripada minyak wangi? Bila kita spray tu, dikeluar wangian sahaja. Kan? Di spray tu, dikeluar wangi sahaja. Adakah kita boleh kata itu dimaafkan? Sebab apa? Akhzan min qawli ibnul imad. Min qawli ibnil imad. Kerana kita berpegang ataupun mengambil daripada perkataan Ibn al-Imad fi nazmil ma'fuat, pada nazam ma'fuat. Nama kita adalah. Apa dia? Ha, ni dia cuma datangkan dia punya makna bagi nazam. Dia tak datangkan nazam. Ha, dia cuma cerita macam tu saja. Dia kata, wa khamratun ujjinat bin naddi. Dan khamar, arak yang diadun. Diadun dengan naddi. Apa nad ni? Bi fathin nun. Baca dengan fathah nun. Iaitu tibun, satu wangian yang yu'janu bil khamri, yang diadun dengan khamar. Itu makna nad. Nad ni makna, wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin ada tak benda yang kita tak tahu lah. Ha, tapi dia di Arab ni ada macam-macam jenis wangian. Ada satu jenis yang jenis adunan yang dia buat bakar, bukhur. Pasak. Ha, pasak. Zaman dululah. Ha, dia adun. Dia benda pewangi, mungkin dia campur dengan wangian-wangian-wangian apa. Kemudian adunan tu dia tuang khamar. Sebab apa? Liyasir biha zakiyur ra'ah. Supaya menjadilah dengannya, dengan campuran tadi, bauan yang cerdik. Zaki makna cerdik. Tapi maksud dia di sini, bauan dia sedap, dia kuat. Kalau tak bubuh arak, tak kuat. Tapi bila bubuh arak, wangi dia tu kuat, tersebar. Dia boleh kuat, dia boleh tahan lama, dia tersebar, pergi kuat lagi. Sebab tu dia campur arak tu. Apa hukum? Apa hukum?
Arak-arak lah. Arak lah maksudnya khamar lah. Ha. Kalau kita lah alkohol lah. Kalau dulu dia pakai arak, dia campur dengan adunan tadi. Jadi hukum dia jaza biha tabkhir. Harus kita bukhurkan dia. Kita perasap dia. Tabkhiru thawbin. Kita perasap pakaian. Ha, kita bubuh bukhur tu kan. Bukhur tak kan? Ha, kita duk buat tu. Tu. Macam tu lah tu. Pandai. bukhur lah semua orang dah tahu bukhur. Tahu bukhur tak? Bukhur ni. Ha. Kemian. Ha, yang tu lah. Yang tu. Ha, Habib kat rumah Habib. Ha, kan bian. Ha. Jadi rumah Habib tu dia ada bekas, dia buh bara, kemudian dia ambil kayu, dia letak atas bara. Bara tu membakar kayu, dia mengeluarkan asap. Asap tu berwangi. Itu dipanggil bukhur. Ha. Jadi ada jenis yang dia guna adunan, dia tak pakai kayu oud kayu apa, dia pakai adunan yang campur minyak wangi dengan apa arak tadi, dia bukhurkan benda tu. Jadi asap dia berkuat wangi. Boleh tak pakai kat baju kita tu? Boleh. Ha, jaza biha tabkhiru thawbin. Boleh guna ala sahih. Mengikut pendapat yang sahih. Macam Syekh buat baru ni. Ya. So, macam tu. Ustaz. Yang kat rumah saya tu, dapur kecil. Tuang satu alat macam minyak, tahu? Bawah tu ada lilin. Saya keluar asap wangi. Itulah yang benda. Ha, macam itulah tu. Ha, jadi kalau lah kita kata guna benda alkohol ke apa, minyak spirit ke apa, tuang tu. Jadi asap. Dia najis kan? Tapi asap dia ni boleh guna. Dia guna. Untuk berasap. Okey. Jadi dia kata fal yuraji' apa balik murajaah sendiri dia kata. Hal yusamma, adakah dinamakan ma yurashu bihi barang ataupun minyak yang kita spray? Min tilkal uturat, daripada minyak wangi tadi, dukhanan atau bukharan, adakah dia dinamakan dukhan dan juga bukhar juga? Sama tak spray dengan kita jadikan bukhur? Sama tak? Sebab bukhur hukum dia boleh walaupun dicampur dengan arak najis. Dia naik asap wangian yang hasil daripada, kan ada hukum bab najis daripada asap kan? Asap kita bakar najis ke tak kan? Dia ada hukum dia. Sebab dia bakar daripada ain, maka keluar asap. Jadi adakah bab spray ni disamakan? Sebab spray ni, kalau dekat memang dia basah kan? Yeah. Tapi kalau dari jauh, dia buat macam hilang kan? Dia sampai bau. Ha. Jadi sama ada hukum. Dia kata, fal yuraji, hampa balik merajaah dia kata. Percari. Hampa cari. Yang ni dia bagi kerja rumah. Hampa pada-pada. Buat spray. Cari. Adakah hukum dia sama? Ni berhajat kepada, kita carilah nas-nas kitab manakah. Habis. Okay, habis dah di situ. Bab alkohol. Jadi kesimpulan dia. Di sana kita ada kata alkohol, minyak wangi beralkohol, kita boleh katakan najis mengikut mazhab 4. Ataupun mazhab yang 3. Boleh juga kita katakan suci. Alkohol yang ada dalam minyak wangi itu suci, mengikut pendapat yang kata suci. Ataupun boleh juga kita kata mengikut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan nabith suci. Sebab alkohol tu kategori nabith, bukan khamar. Sebab dia dari bahan kimia, bukan dari perahan anggur. Kemudian kalau kita kata dia dalam, kita kata najis dalam mazhab kita Syafi'i, ada satu hukum dipanggil apa? Arak yang bercampur dengan wangian dijadikan bukhur, maka hukum dia suci, harus kita boleh pakai. Jadi adakah kalau kita buat spray dengan minyak wangi sama dengan ni? Ha, yang ni saja dia tak letakkan hukum. Dia kata fal yuraji', maka hendaklah murajaah. Cari sendiri. Kemudian habis di situ dia akan cerita pula kepada kita mukhadarat. Ha, ni nak cerita efiun, ganja, ketum, semua kat sini. Benda ketui. Benda ketui. Masuk ke dalam ubat, masuk ke dalam tu sebab ni lah. Di sini. Allahu a'lam.